Halo guys, jumpa lagi bareng gue Harifigo di channel gue ya guys ya. Video kali ini gue akan coba nge-review ya pendapat gue terhadap penggunaan gitar yang gue pakai ini, X100, Kod X100 ini selama setahun pemakaian. Oke guys ya. Nah, jadi gini, gitar ini sebenarnya gue beli Desember 2018 tahun lalu dan itu sebentar lagi setahun ya, hampir setahun. Ya kurang sedikit doang gitu ya, kurang beberapa, ya kurang sebulan ya. Nah, tahun lalu gue juga sempat ngebahas tentang saat gue membeli gitar ini, gue sempat nge-review tentang gitar ini, mas, mengenai speknya, lalu juga cek soundnya, segala macam. Nah, kali ini gue juga akan sedikit mereview lagi ya, singkat aja, nanti coba gue kasih pendapat gue selama setahun pemakaian menggunakan X100 ini, apakah ada kendala ataukah ada masalah apa. Nah gitu ya guys ya. Nah, basicnya gitar ini dari mulai spesifikasi dulu guys ya, dia menggunakan kayu meranti. Meranti body itu adalah kayu-kayu entry level yang digunakan biasanya untuk gitar-gitar chord ya. Jadi kalau misalnya entry level, chord-chord entry level gitu ya, menggunakan kayu meranti. Nah, kayu meranti itu beratnya itu tidak terlalu berat, tidak terlalu enteng juga. Jadi dia tengah-tengah lah. Jadi kalau misalnya dipegang begini dia ya pas lah, nggak terlalu berat banget seperti mahogani, nggak terlalu enteng ya juga gitu ya. Lalu dia necknya untuk yang belakang dipakai maple biasa ya, lalu di depannya dipakai jatoba, jadi bukan rosewood, bukan maple depannya, dia agak coklat matang begini, dia pakai jatoba. Nah, agak unik ya guys ya. Lalu bridge-nya sendiri dia hanya menggunakan yang down saja. Ini bukan Floyd Rose ya, bukan up down, bukan floating Floyd Rose. Jadi hanya down. Gue juga seperti yang kalian tahu, mungkin gue juga bilang juga ke beberapa di beberapa video bahwa gue tidak terlalu suka menggunakan Floyd Rose yang up down karena gue malas men-setting. Apalagi kalau senara putus ya. Terus ini memakai pickup-nya adalah Power Sound untuk yang keduanya ya, baik bridge maupun yang neck. Lalu dia punya 3 selector pickup karena hanya 2 pickup yang dipakai. Lalu yang bawah adalah ini bridge, lalu ini adalah middle-nya, adalah spirit and track duanya, lalu yang atas adalah neck-nya. Nah, lalu dia punya 2 knob ya, adalah knob gain atau volume, satu lagi adalah knob tone. Nah, untuk neck-nya sendiri, fret-nya itu sampai 24. Jadi kalau misalnya kalian meter-meteran sampai ujung sini, itu sangat dianjurkan ya, untuk gitar-gitar murah ya, seperti ini menggunakan gitar ini. Tuningnya standar biasa ya, untuk yang senarnya dia pakai D'Addario, bawaan chord biasanya dia kerjasama dengan D'Addario. Nah itu ya, singkatnya seperti itu guys. Kalau misalnya mau lebih lengkapnya bisa cek di sini aja nih. Nah, ini lebih lengkapnya tentang spek gitar ini ya guys ya. Ini kan gue coba review singkat aja lagi ya. Nah, lalu bagaimana dengan penggunaan gue selama setahun menggunakan gitar X100 ini? Sejauh ini tidak ada kendala, cukup memuaskan. Nah, kalian bisa cek aja. Gue punya gitar Legator, tapi selama setahun terakhir gue lebih sering menggunakan chord X100. Kenapa? Karena pertama, dari segi playability, chord X100 ini sangat okay menurut gue. Sangat nyaman di tangan gue, sangat cocok dibandingkan gitar-gitar gue yang lain. Walaupun gitar ini adalah gitar murah dibanding gitar-gitar gue yang lain. Oke, okay? Jadi dari sananya, gitar ini playability-nya udah enak. Ini sedikit gue setting lagi, tapi hanya sedikit gue setting lagi untuk ketinggian tensi senarnya. Tapi basicnya dari sana pun kalian beli seperti itu, sekarang langsung mainkan udah enak ya. Jadi tensi senarnya sudah nyaman untuk dimainkan, dan di fretboard-nya sudah cukup nyaman lah ya, bisa buat main cepat karena dari situsnya pun resminya ditulis bahwa gitar ini X series itu emang ditujukan untuk permainan gitaris-gitaris yang suka memainkan lagu-lagu atau melodi-melodi cepat ya, atau bisa juga dibilang serader-serader juga cocok menggunakan gitar ini, apalagi kalau misalnya masih pemula dan punya budget terbatas ya guys ya. Lalu untuk pickupnya sendiri, gue pertama tidak terlalu berharap dengan suaranya karena gini, gitar 1 jutaan ya guys ya, 1,6 juta gue beli waktu itu di MG tahun lalu. Gue tidak terlalu berharap untuk soundnya waktu itu ya, gue berharap ya udahlah biasa, mungkin pickupnya ya setara dengan JNB Korea. Waktu itu gue pikir seperti itu, tapi ternyata jauh lebih baik ya. Nggak tahu kenapa, ini pickup-nya harganya, dia menurut gue jauh lebih baik ya. Sound-nya cukup mencengangkan untuk gitar 1 jutaan. Gue pikir ya udahlah ya, tapi untuk mid-range-nya lumayan oke. Digabungkan dengan beberapa efek lain, settingan tidak menjelimetkan gue. Settingan tidak menyusahkan gue, malah asik ya settingannya. Jadi kalau misalnya kita komen dengan efek apapun, dia
suaranya masuk-masuk aja gitu. Jadi kayak kesannya nggak terlalu banyak di setting ya untuk frekuensinya. Nah, itu dia guys. Itu dia sih dari gue untuk pengalaman gue setahun menggunakan gitar ini guys. Nah, ada juga yang nanya ke gue banyak di komentar, "Bang, gue udah keliling MG di kota gue." Dari Jakarta misalnya, gue juga udah keliling di kota gue, gitar ini sekarang kok susah dicari. Nah, masalah kelangkaan gitar ini guys, gue sempat dapat bocoran dari salah satu subscriber yang kebetulan adalah dia karyawan di PT Chord Indonesia. Dia bilang bahwa gitar ini adalah satu gitar entry level yang cukup laris ya, cukup best seller. Nah, artinya ya banyak permintaan untuk gitar ini di beberapa daerah, artinya seperti itu. Untuk gitar entry level dan best seller, berarti ya tidak heran kalau misalnya stoknya sekarang cukup langka. Nah, dari dia sempat bilang bahwa sekarang lagi coba restock lagi, coba dibuat lagi untuk didistribusikan ke seluruh Indonesia biar nanti kelangkaannya akan berkurang ya guys ya. Jadi nanti kedepannya mungkin ini siap-siap aja kalau misalnya mau beli gitar ini, dicek aja ke toko-toko musik terdekat atau yang toko-toko musik kesayangan kalian ya, toko-toko musik yang paling kalian percaya, yang gede-gede, dicek aja ketersediaan gitar ini kedepannya ya guys ya. Itu dia untuk masalah stok gitar ini. Nah, untuk sound sendiri gue cukup senang dengan karakter sound yang seperti ini gitu ya. Kalau gue main, dengan permainan yang simple ataupun kita memainkan melodi yang ataupun dengan main melodi dengan yang attack-nya tinggi, menghentak, ini menurut gue lumayan okay sih, menurut apa ya, menurut gue lumayan dinamikanya, dynamic range-nya itu lumayan luas dia. Jadi kalau kita misalnya main rhythm, dengan kita misalnya kita recording gitu ya, dengan kita rhythm terus kita melodi kayak gitu, lumayan dia. Jadi kalau saat kita rhythm dia itu agak sedikit mengkompres, lalu saat kita main satuan nada dia nadanya lebih keluar kayak gitu. Jadi cukup tidak merepotkan dengan settingan booster. Kalau misalnya kita mau manggung kan ada boosternya, saat kita melodi kita agak boost gitu ya saat, supaya tone-nya lebih keluar untuk satuan nadanya. Tapi kalau dengan gitar ini menurut gue, dengan gitar ini lumayan agak sedikit beda gitu volume suaranya atau gain suaranya saat kita menggunakan rhythm itu agak sedikit mengkompres, lalu saat kita satuan nada main seperti melodi itu agak sedikit ngeboost. Nah, itu menurut gue yang kelebihan dari gitar 1 jutaan ini. Gue kira itu hanya fitur di gitar 1 jutaan apa di atas 2 jutaan ya. Tapi untuk gitar 1 jutaan seperti ini sangat okay menurut gue. Ada fitur seperti itu dari si pickup-nya. Oke, sekarang coba gue mainkan dengan backing track ya guys ya, memberikan gambaran kalian bagaimana sih soundnya. Oke. Ya guys ya,
Gitar ini 1,6 jutaan, bisa cek aja di mg.co.id untuk ketersediaannya. Kalau misalnya belum tersedia, ditelepon aja. Kadang-kadang websitenya tidak update ya guys ya. Ditelepon nanti di step MG tuh kadang-kadang stoknya berbeda. Nah, kedepannya mudah-mudahan gitar ini cepat-cepat di restock, biar nggak langka lagi, biar nanti kalian bisa beli kalau misalnya kalian tertarik dengan gitarnya. Oke guys, silakan kalau mau komen-komen di bawah, tanya-tanya silakan komen di bawah. Lalu juga thank you banget buat teman-teman yang menjawabin komen-komen teman-teman yang masih kurang paham tentang apapun gitu ya. Terima kasih banget kemarin-kemarin sudah jawabin dan bantuin gue. Mohon maaf banget kalau misalnya gue gak usah jawabin pertanyaan kalian semuanya guys ya. Mudah-mudahan di video kali ini juga ada teman-teman lagi yang berbaik hati menjawab-jawabin komen-komen teman-teman yang masih belum paham. Oke, thank you banget. Nah, jangan lupa untuk di like video gue, di subscribe channel gue, dan di nyalain lonceng notifikasinya. Share juga ke teman-teman kalian. Nah, soalnya video ini lumayan penting misalnya buat kalian gitaris pemula yang masih bingung mau beli gitar apa dengan budget 1 jutaan. Nah, oke guys, jangan lupa dipantengin channel gue ke depannya karena ada beberapa informasi tentang gitar lainnya yang mungkin bermanfaat buat kalian. Oke guys, gue Rifigo pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap latihan, tetap semangat, tetap berjuang, dan bye-bye.